Assalamualaikum, hari ini saya akan membuatkan tutorial yaitu tutorial membuat balon standing balon yang biasa digunakan untuk dekorasi-dekorasi ulang tahun ataupun dekorasi acara. Bahan-bahannya kita sediakan pompa angin yang manual, ada juga yang mesin kan, jadi saya biar cepat nanti saya pakai mesin aja. Buat teman-teman yang untuk acara di rumah biar low budget, jadi bisa beli yang ini murah kok, sekitar 10 ribuan atau 15 ribuan satunya. Terus saya pakai ini namanya apa ya, benang nilon untuk bangunan warna putih. Terus hari ini saya membuat standing balonnya yang warna biru. Saya pakai biru yang biru pastel ya. Saya colokin ya. Teman-teman, sambil nonton video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Dan klik tombol loncengnya. Kenapa teman-teman harus subscribe channel YouTube ini? Karena kita bakal sering upload video tentang dekorasi. Dan sebentar lagi kita akan ngadain giveaway. Barangkali teman-teman beruntung dan mendapatkan hadiah dari Kiki Dekorasi. Dan sekali lagi, jangan lupa di-subscribe ya.